pandemi COVID-19 telah memukul berbagai segi perekonomian dari masyarakat. Saat ini banyak UMKM harus gulung tikar karena sulitnya dalam menjual produk yang dihasilkan. Kehadiran Mitra Bisnis Gemilang atau MBG merupakan solusi bagi para UMKM. MBG memberikan fasilitas sebagai mitra untuk membuat jalur distribusi penyaluran produk yang dihasilkan dari para UMKM agar dapat langsung ke tangan konsumen. MBG telah memiliki ribuan agen dan mitra bisnis. Salah satu mitra bisnis dari MBG yakni Swalayan Fastmart yang diresmikan secara langsung. Saat ini se-Indonesia, MBG telah memiliki mitra sebanyak 17.000 yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Bali. Mitra Bisnis Gemilang, Bapak Ibu, ini adalah upaya untuk mensejahterakan umat dengan kebersamaan dalam hal ekonomi. Cara teknisnya adalah kita membentuk market bersama-sama, ya, dari kita untuk kita, menjadikan saluran distribusi bagi para UKM. Sementara itu, menurut CEO MBG, Akademi Muhammad Zaini, menyebutkan MBG merupakan usaha dari ekonomi mikro yang bekerja sama dengan UKM untuk mengembangkan jalur distribusi penjualan. MBG membantu mengembangkan usaha dari para UMKM untuk menyalurkan hasil produk agar dapat dijual melalui mitra yang telah bekerja sama dengan MBG. Mitra Bisnis Gemilang memiliki visi dan misi untuk membangkitkan ekonomi umat agar bangkit terutama di tengah pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. MBG adalah singkatan dari Mitra Bisnis Gemilang yang saat ini kami berupaya bagaimana kami melihat begitu banyak pengangguran-pengangguran yang tidak produktif, ibu-ibu yang saat ini begitu banyak yang menghidupi keluarganya kesulitan. Akhirnya kami membangun sebuah usaha ekonomi mikro. Jadi kami bekerja sama dengan para UKM-UKM bagaimana kami mengembangkan di jalur distribusinya. Dijadikan Fastmart sebagai mitra bisnis atau agen Mitra Bisnis Gemilang merupakan upaya untuk mendukung ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM. Hal tersebut disampaikan owner Fastmart Satriawan. Menurut Satriawan, di era pandemi COVID-19, Mitra Bisnis Gemilang merupakan solusi bagi para UMKM yang ada saat ini. MBG ini adalah masyarakat ekonomi umat yang harus kita dukung bersama-sama. Saya ngambil alih langsung dan saya ikut serta langsung. Dan kita jadikan Fastmart ini sebagai agen tetapnya, dan bisa belanja nanti pada agen-agennya di sini semua. Dan ini suatu terobosan yang bagus di masa pandemi saat sekarang ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.